Mama dan Papa selalu membawa saya ke padang permainan, terutamanya pada hari-hari Papa tidak bekerja. Kadangkala, Papa akan bermain congkang-jongkit bersama saya dan Mama akan memandang sahaja telatah kami. Saya amat gembira sewaktu itu. Tapi, itu suatu masa dahulu. Kini, saya tidak ada kawan untuk bermain lagi. Pada suatu hari, Papa membawa kami sekeluarga pergi bercuti. Tapi, tanpa diduga, tragedi menimpa. Saya tak ingat. Yang saya tahu ialah saya tersedar di hospital. Makcik Kim dan Pakcik Chan berada di sisi saya semasa itu. Mereka tersenyum, tetapi mereka nampak sedih sekali. Lalu, saya bertanya di mana Mama dan Papa. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Kami telah ditimpa kemalangan rupanya, dan kini Mama dan Papa berada di syurga dan tidak akan kembali lagi. Kata Makcik Kim, mulai sekarang, mereka berdua yang akan menjaga saya. Setelah pulih, saya dibawa tinggal bersama Makcik Kim dan Pakcik Chan. Mereka tidak mempunyai anak dan tinggal di sebuah rumah pangsa kecil. Makcik Kim pandai membuat laksa dan menjualnya di kedai kopi untuk mencari rezeki. Mereka baik dan menjaga saya dengan sempurna. Kadangkala, mereka belikan saya barang-barang mainan dari pasar malam. Tapi, saya rindu bermain-main dengan kawan-kawan lama di sekolah. Dan saya juga rindukan guru saya, Cik Lim, dan kelas komputernya. Saya masih ke sekolah setiap hari, tapi di sekolah baru. Selepas waktu sekolah, saya akan membantu Makcik Kim dan Pakcik Chan di gerai. Mereka tidak mempunyai banyak wang dan mereka terpaksa bekerja keras untuk menyara saya. Saya berasa sebersalah. Jadi, saya cuba menolong mereka daripada bermain bersama kawan-kawan. Makcik Kim pernah memberitahu saya, alangkah baiknya jika mereka mempunyai wang lebih, atau Papa ada memikirkan masa depan saya dan membeli sesuatu yang dipanggil insurance yang boleh membela masa depan saya, di mana saya boleh bermain dengan kawan-kawan selepas waktu sekolah dan tidak perlu menolong di gerai setiap hari. Saya tidak menangis lagi pada waktu tidur. Tapi, saya memikirkan alangkah baiknya jika kami sekeluarga tidak pergi bercuti pada hari itu. Mama, Papa, saya amat merinduimu.